Selamat siang kawan-kawan, jumpa lagi dengan persemaian NDK Bibit Nganjuk. Dengan menanam maka kita akan menjadi bahagia. Kali ini saya gumun, ya terus terang saya gumun. Di dalam mindset saya, terus saya belum pernah mengetahui bahwasanya matoa ini bisa dicangkok dan bisa disambung pucuk. Tetapi ini saya diberikan informasi terbaru oleh Pak D. Sondaji ini, praktisi yang dalamnya, yang rumahnya itu daerah Pesing, Pesing kecamatannya Purwasri, Kabupaten Kediri. Lah, Pak D ini ternyata bisa cangkok, katanya mudah. Saya juga takjub ini. Ini buktinya. Seperti ini buktinya, ya. Ini adalah hasil dari cangkokan. Jadi kawan-kawan yang mempunyai mindset bahwasanya matoa itu tidak bisa dicangkok, sekarang sudah terpatahkan, ini ada cangkokannya. Ya. Nah, bagaimana trik-triknya? Mari kita tanyakan kepada Pak D. Sonaji. Niki anu, ngapunten Pak. Kira-kira berapa ada perawatan khusus apa tidak, apa sama saja dengan yang lainnya? Perawatan cangkokannya nih. Untuk mencangkok. Nggih. Pertama jama dengan tanaman yang lain. Pertama dikupas. Nggih. Dibiarkan berapa hari? Nggih. 1 hari atau 2 hari? Nggih. Setelah itu dibungkus. Nggih. Dibungkus pakai kokopit. Kokopit cabut kelapa. 1 bulan atau 2 bulan udah keluar akar. Oh, nggih. Setelah keluar akar baru dipotong. Nggih. Setelah itu dikasih B1. Obat B1 niku nggih. Nggih. Baru di polybag. Terus ditaruh di tempat yang teduh. Adem ya. Nggih. Ini perawatan selama berapa bulan, Pak, kalau cangkokan seperti ini? Cangkok biasanya setelah cangkok itu 1 bulan lebih baru bisa ditanam di tempat bebas. Oh, mantap. Atau langsung, yang penting adem. Oh, gitu. Jadi seperti ini kawan-kawan, tadi Pak D. Sonaji, cara menyangkoknya seperti yang saya tutorialkan dulu pada yang lain, ternyata sama saja. Dengan cara cari batang yang bagus, kemudian dikupas, dikerok, kemudian bersih. Kita tunggu dulu selama ya 1, 2, 3 hari bisa lah. Terus kemudian lanjut ditempeli sama kokopit atau hal-hal yang lainnya, monggo. Penting bisa terkat erat, kemudian ditali. Kita tunggu selama biar aman 3 bulan nggih, Pak D nggih. Kita tunggu selama 3 bulan. Terus kemudian setelah itu kita potong. Terus biar pertumbuhan atau akarnya kuat, kita celupkan ke ramuan B1 atau ramuan-ramuan yang lainnya, seperti monggo dipilih sendiri. Nanti ada B1, terus kemudian ada vitamin apa, yang penting bagaimana caranya akar ini bisa kuat. Nah, seperti itu. Terus kemudian baru di setelah kinten-kinten berapa jam, Pak D? Satu hari, seperempat jam sampai setengah jam. Nah, ini matoanya masih utuh. Seperempat jam atau setengah jam dicelupkan, nah terus kemudian ditaruh di dalam polybag seperti ini kawan-kawan. Taruh ke polybag. Nah, ini mulai keluar tunas. Ini akarnya juga akarnya juga sudah keluar. Oke. Ini Pak D. Sondaji ini sudah menggeluti ini sejak tahun pinten, Pak D? 2003, jadi bergelut di dunia tanaman ini sejak 2003. Terima kasih Pak D, informasinya semoga bermanfaat bagi kita dan bagi yang mencari informasi. Oke, itu dulu dari kami, review kita di dalamnya Pak D. Sondaji, daerah Pesing, Purwasi, Kabupaten Kediri. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain waktu.